Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emily's Kitchen. Resepi akan saya kongsikan hari ini ialah kuih apam nasi. Okay, mula-mula kita akan sediakan dulu satu cawan nasi sejuk. Okay, masukkan ke dalam blender untuk dikisar. Okay, masukkan juga setengah cawan gula pasir dan satu setengah cawan air. Kisar nasi dan gula ni bagi dia betul-betul halus lebih kurang 2 minit. Kemudian tuangkan ke dalam mangkuk. Untuk bahan kering pula, okay, masukkan 1 cawan tepung beras, 1 cawan tepung gandum, 1 sudu besar yeast. Okay, semua bahan ni kita kacau sehinggalah mendapat satu adunan yang halus dan licin. Kalau adunan tu kurang air, okay, boleh tambahkan sedikit air dan kacau lagi. Pastikan structure dia tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Okay, adunan ni saya akan perap lebih kurang 1 jam ataupun sehingga dia naik 2 kali ganda. Okay, ni selepas 1 jam dah keluar pun dia punya buih-buih menandakan yeast tu aktif. Okay, kita kacau, buang dia punya buih-buih halus. Sementara tu, saya dah siapkan acuan. Acuan ni kita kena sapulah dengan sedikit minyak supaya bila masak nanti tu kuih tak akan melekat. Okey, kita tuang sehinggalah 3/4 penuh. Untuk buat motif bunga ni, sediakan sedikit pewarna. Pewarna ni kita jangan campur air tau, sebab kalau campur air nanti dia akan jadi, warna dia akan jadi pecah. Untuk nak lorek bunga ni, okay, boleh pakai lidi. So kita ambil sedikit pewarna dan loreklah biar jadi bunga. Dan untuk yang hijau tu sebagai daun dan juga batang dia. Ha, ni ikutlah kreativiti masing-masing. So saya tak pandai sangat, lukis je apa yang boleh dilukis. Masa yang diambil untuk nak lorek bunga ni, kita jangan ambil masa terlalu panjang sebabnya takut adunan ni dia akan jadi mengembang dan bunga tu akan pecah. So saya lorek ni lebih kurang 10 minit je and then terus masuk ke dalam periuk pengukus dan terus kukus. Sementara tunggu siap melukis bunga ni, saya dah panaskan air sehingga air mendidih. Okay, masukkan kuih apam ni ke dalam periuk pengukus dan kukus kuih selama 15 minit pakai api yang sederhana besar. Pastikan penutup periuk tu kita balutlah pakai tuala supaya air tidak menitis di atas kuih. Sebahagian adunan ni saya akan masukkan sedikit pewarna yang tak habis tadi dan kacau rata. Okay, masukkan ke dalam acuan kuih. Okay, kukus lagi selama 15 minit. Bila kuih dah masak tu, okay, kita boleh sejukkan seketika. And then bila kuih dah sejuk, okay, bolehlah keluarkan kuih daripada acuan. Untuk resepi ni boleh dapat lebih kurang 20 biji kuih pakai acuan yang memanjang macam ni. Kuih apam nasi ni kita akan makan bersama dengan kelapa parut and then gaul bersama dengan sedikit garam. Okay, kalau nak tahan lama bolehlah kukus lebih kurang 5 minit. Okay, ni dia dah siap pun kuih apam nasi rose. Okay, saya nak cuba satu. Boleh tengok sini dia punya structure tu memang sangat lembut dan gebu. Okay, kita makan dengan kelapa tadi tu. Rasa dia memang sangat sedap. Ha, senaja kan nak buat kuih apam nasi. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.